Assalamualaikum. Hari ini akan kita bahas materi kelas 1, 2, dan 3 Senin 4 Mei 2020. Semoga bisa membantu para orang tua dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Materi hari ini yaitu Sahabat Pelangi dengan judul Juara Sejati. Pertanyaan pertama, tuliskan 3 hal baik yang ditunjukkan oleh teman-teman Wayan dalam membantu persiapan lomba. Dari film Sahabat Pelangi, kita tahu ada beberapa hal baik yang ditunjukkan teman-teman Wayan dalam membantu persiapan lomba. Yang pertama yaitu teman-teman Wayan selalu mendukung dan menyemangati Wayan meskipun tahu Wayan pernah mengalami cedera kaki. Yang kedua, selain menyemangati teman Wayan yaitu Chandra juga menemani Wayan memeriksakan kakinya ke puskesmas untuk memastikan bahwa dia bisa ikut lomba atau tidak. Yang ketiga yaitu teman-teman Wayan selalu menemani dan menyemangati Wayan ketika Wayan latihan. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang usaha Wayan dalam berlatih? Usaha Wayan dalam berlatih yaitu dia berusaha sangat keras. Usaha Wayan sangat gigih, dia giat berlatih dan juga semangatnya yang tinggi, terutama karena didampingi dan didukung oleh teman-temannya. Pertanyaan ketiga, teman-teman Wayan tetap menganggap Wayan juara sejati. Setujukah kamu? Jelaskan alasannya. Untuk pendapat saya sangat setuju dengan teman-teman Wayan yang menganggap Wayan sebagai juara sejati. Karena juara sejati tidak harus selalu menjadi pemenang. Hal ini terlihat seperti yang dilakukan Wayan ketika perlombaan. Meskipun kakinya sakit di tengah perlombaan, tetapi dia tidak menyerah untuk menyelesaikan lombanya sampai di garis finish. Hal inilah yang membuat Wayan sebagai juara sejati bagi teman-temannya. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.